Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullaha 'alaihi. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. الحمد لله kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama kita dapat menunaikan kewajipan kita sebagai seorang hamba menunaikan maghrib, solat maghrib secara berjemaah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Seterusnya masa ruang yang ada ni kita menggunakan, mengisi dengan sama-sama mentadabbur, menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sirah perjalanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hari ini kita telah pun masuk bulan Syakban. Tak berapa lama kita nak masuk bulan Ramadan yang diiktiraf oleh Nabi kita bulan Tarbiyah, ne? Bulan Tarbiyah. Dia kena bersedialah, ne? Bersedia nak ditarbiyah, nak dididik, tak kira dia siapa, orang alim, tok guru, orang awam, hamba dan sebagainya. Apabila sampai bulan Ramadan, bulan tarbiyah bagi dia. Dan Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita sebelum Ramadan ni, bulan Syakban, sebagai medan latihan kita ni. Nak puasa bersungguh masa ni dah. Nak buat amal ibadah bersungguh masa ni. Nah, bersungguh masa ni. Sehingga Nabi SAW dikhabarkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, pada malamnya bangun bermunajat Rasulullah dan pada siangnya tidak lekang daripada berpuasa pada siang hari pada bulan Syakban. Dan tidak aku tengok selain daripada bulan lain Nabi SAW berpuasa penuh sebagaimana bulan Ramadan. Ini nak bagi tahu kepada kita latihan kena buat daripada awal lagi ni. Sehingga Rasulullah SAW sentiasa mendoakan Allahumma barikna fi Rajab wa Syakban. Rajab dah doa dah Rasulullah. Rajab Syakban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkat doa, buat berkatlah usia aku pada bulan Rajab Syakban dan sampaikan aku pada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita selalukan doa, mudah-mudahan ya, insya-Allah kita yakin ni, kita jamin ya, kita jamin kepada diri kita boleh sampai kepada bulan Ramadan tahun ni. Macam yakin je nak, tapi kita kena mengharap. Harapan pergantungan kita kepada Allah kena bersungguh-sungguh. Neh, esok Ramadan malam ni ada lagi orang meninggal. Neh, ada lagi orang meninggal. Esok Ramadan petang tengah hari ramai mana Allah Taala jemput bersama dengan dia. Bertemu dengan Allah Ta'ala. Dok kita je dah, dok kita. Oleh kerana tu, mudah-mudahan pada tahun ini kita harapkan ni adalah bulan Ramadan yang terbaik, yang sempurna, yang kita nak laksanakan, nak kita jalan insya-Allah. Oleh kerana tu insya-Allah kita sama-sama nah mendoakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban wa balighna Ramadan ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Dalam bulan Syakban ni beberapa perkara yang berlaku. Ni antara ni nisfu Syakban. Pertengahan bulan Syakban ni, pertengahan bulan Syakban, 15 bulan Syakban. Kilah ulama ada kata kalau dak puasa sekali pun sebelum tu
Masuk 15 sehingga kepada akhir Syakban tu, tak boleh nak puasa dah kita. Kecuali puasa qada. Nah, kecuali puasa qada. Puasa ganti. Puasa lain tak boleh nak buat dah, puasa sunat lain tak boleh nak buat dah. Apabila kita ambil 15 ke atas ke Syakban kita nak puasa. Kecuali kita dah biasa dah, Senin Khamis kita puasa, sampai Syakban pun kita puasa juga, tak ada masalah. Nah. Baik, kita jangan tunggu 15 hari bulan Syakban . Kita akan mula besok, lusa, tak ada masalah. Bulan Syakban ni hari apa pun tak ada masalah. Nah. Baik. Antara ibadat yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syakban. Keutamaannya yang pertama, berpuasa pada bulan Syakban. Nah, puasa pada bulan Syakban. Jangan kita ambil ayat la'allakum tattaqun, ayat puasa tu bulan puasa sahaja, bulan Ramadan je. Belum tu tak guna pun ayat. Nah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ayat tu ayat puasa je tu. Nah, setahun sebulan je kita cakap bab ayat tu, jangan. Kita ni orang beriman nak cari title la'allakum tattaqun, kita puasa sama tak apa. Senin Khamis dianjurkan oleh Nabi. 13, 14 hari bulan putih, tiap-tiap bulan Islam dianjurkan oleh Nabi berpuasa. Sebabnya kita nak akhirnya la'allakum tattaqun. Kita kena cari puasa pada bulan antaranya bulan Syakban. Baik, yang kedua antaranya keutamaan mengerjakan solat sunat nisfu Syakban. Solat sunat pada malam nisfu Syakban. Nabi SAW mendirikan solat sehingga ke pagi. Daripada menjelangnya waktu maghrib sehingga ke pagi, Nabi fokuskan bagi tumpuan khusus malam nisfu Syakban untuk beribadat kepada Allah. Untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam tu. Khusus malam tu 15 Syakban. Kita akan ambil peluang Sibuk hari lain tak apa. 14 ke bawah tak apa. 15, 16 ke bawah, ke atas tak apa. Tapi 15 hari bulan malam tu, insya-Allah kita ambil peluang betul-betul Syakban, nisfu Syakban, kita banyakkan bermunajat kepada Allah. Baik. Antaranya lain, beristighfar, selawat, berzikir pada bulan Syakban. Istighfar kepada Allah, selawat kepada Nabi SAW dalam bulan Syakban. Di mana amal ibadah kita diangkat, dipersembahkan oleh Allah SWT adalah bulan Syakban. Dalam bulan Syakban, maka wajarlah sekiranya sepanjang bulan ini kita memperbanyakkan ibadat seperti istighfar, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berzikir serta bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini. Ulama sepakat mengatakan iaitu amalan setahun kita beribadat, perkara baik perkara buruk akan dipersoal, diangkat oleh Allah taala pada bulan Syakban. Oleh kerana itu kita banyak banyak istighfar sambil bawa kereta tu, bukan tak boleh istighfar, astaghfirullahalazim. Nak pergi kerja, nak ke mana-mana kita biasakan dengan lafaz astaghfirullahalazim. Zikir buat kerja-kerja apa pun, kerja harian kita pun kita mula dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Basahkan lidah kita dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Antaranya lagi, selepas daripada waktu Isyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bangun berqiyamul lail pada malam. Qiyamul lail pada malam. Baik, insya-Allah kita pun sama-sama azam dalam hati ni, tekad betul-betul, bersungguh. Kita nak bangun malam tu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal lain-lain dalam bulan Syakban, memperbanyakkan sedekah dan membaca Al-Quran. Banyakkan sedekah dan membaca Al-Quran. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya sahabat-sahabat Rasulullah, apabila mereka melihat anak bulan permulaan bulan Syakban, mereka bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Bukan tengok anak bulan Ramadan, tengok bulan anak bulan Syakban. Tengok anak bulan Syakban bersungguh dah nak buat amal ibadah. Bersungguh nak baca Al-Quran. Kita ni hari ni peringkat akhir dah ni, akhir zaman ni. Kalau kita rasa sepanjang bulan Ramadan tak boleh khatam Quran, kita kena mula malam ni. Kena mula bulan Syakban ni, kena mula dengan bulan Syakban. Kena mula dengan bulan Syakban.
Kita tak tahu kesibukan kita akan datang tu macam mana. Mula dengan bulan Syakban, Ramadan, insya-Allah Allah Taala akan habiskan kita baca Quran, eh. Baik. Di samping itu, umat Islam dianjurkan mengeluarkan zakat kepada fakir miskin supaya golongan yang tidak bernasib baik tersebut akan memiliki kekuatan untuk menyambut bulan Ramadan. Kita besarkan bulan hari raya. Tapi Nabi SAW ajar kepada sahabat daripada bulan Syakban lagi. Dah aman dah. Buat dah kerja baik, iaitu infak sedekah kepada orang yang nak masuk bulan Ramadan. Banyak perkara yang keperluan yang tidak dituntutnya lagi. Dah tengok dah orang macam tu. Sebelum Ramadan, Nabi SAW bagi dah peringatan kepada sahabat. Tengok sahabat kiri, kanan, belakang, depan. Orang yang tidak mampu untuk menunaikan tanggungjawab puasa kerana keperluan, kita kena penuhi dia. Baik. Baik, perkara yang berlaku dalam bulan Syakban antaranya pertukaran kiblat, eh? Pertukaran kiblat setelah berlaku peristiwa Isra Mikraj Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Taala, menerima kewajipan 5 waktu solat. Keluar datangnya Rasulullah bersama dengan umat, akhirnya selepas daripada beberapa ketika kiblat kita telah pun bertukar arah daripada Masjidil Aqsa, daripada Masjid di Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, eh? Ke Masjidil Haram. Pertukaran kiblat pada bulan Syakban. Rejab berlakunya Isra Mikraj. Syakban ni kiblat umat Islam yang kedua selepas daripada Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, iaitu di Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram. Baik. Yang lain banyak lagi lah bekal baku pada bulan ni, kita ambil yang penting-penting je. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab apa kita sebut tentang kelebihan yang ada pada bulan Syakban, mudah-mudahan kita jadikan juga bulan Syakban ini adalah bulan untuk kita menabur dan juga menanam, eh, dari segi amal ibadah kita, dan kita harapkan Allah Taala akan tilik pandang kita dengan kasih sayang, dan Allah Taala bagi kekuatan kita untuk berhadapan dengan bulan Ramadan 30 hari 30 malam, eh, berhadapan dengan bulan Ramadan setelah kita telah pun berusaha pada bulan Syakban lagi. Nah, sebab apa istilah tarbiyah ni, masuknya bulan tarbiyah, sebelum tu kena ada latihan dulu. Nah, praktikal kena ada dulu sebelum terjun kepada medan. Nah, kena ada dulu latihan. Pada bulan ni lah ambil peluang sungguh-sungguh, kita jadikan bulan ini adalah bulan tarbiyah. Baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita sebut sikit, eh, perkongsian tentang apa itu yang dikatakan jihad. Tajuk besar ni tapi olahannya sikit je, insya-Allah, eh. Yang dikatakan oleh Asy'ar Al-Banna rahimahullahu taala, apa yang aku maksudkan dengan jihad, iaitu kewajipan yang berterusan sehingga ke hari kiamat. Inilah makna yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mati dalam keadaan tidak berperang, tidak pernah berniat untuk berperang, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliah. Nih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mati dalam keadaan tidak niat pun nak berperang, tidak niat pun mati syahid, tidak ada niat pun sedikit rasa nak mati syahid, ketika itu dia adalah matinya dalam keadaan mati jahiliah. Dah, Allahu akbar. Hari ni semua orang mati, kan? Tak, kita pun akan mati, tapi kita pilih je nak mati cara macam mana. Cari mati kita tu cara terdetik untuk syahid, ataupun betul-betul kita ni macam orang-orang biasa je. Kita orang belajar ni, insya-Allah ada ilmu, ada kefahaman, kita kena tanam dalam lubuk hati kita ni, kita kena letak kematian kita adalah mati dalam keadaan syahid fi sabilillah. Syahid untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kena letak situ. Neh, walaupun kita tak pergi berperang, bagaimana sahabat Nabi, neh, yang makruf belaka dah kerja yang dibuat oleh Abdullah Ibnu Maktum. Abdullah Ibnu Maktum, orang yang buta, dalam keadaan setiap ketika duduk dalam masjid, akhirnya selepas kematian Rasulullah, dia pergi kepada Sayyidina Umar Al-Khattab minta izin berperang. Dah, dia posisi mana orang buta ni? Posisi dia mana? Apabila ditanya, dia kata, aku akan duduk depan sekali dan bendera ataupun panji Islam aku akan pegang. Kerana berhadapan dengan aku berpuluh ribu
beratus ribu musuh akan berhadapan dengan aku, dalam keadaan aku tak nampak dia, aku sekali-kali tidak akan lari daripada medan perang. Abdullah ibn Maktum akhirnya mati dalam keadaan syahid dalam medan perang. Mati dalam keadaan syahid fi sabilillah, kerana semangat ataupun niat tu memang nak mati syahid. Memang nak mati syahid. Nah, kita kena ada sifat tu. Begitu juga ia berlaku kepada sahabat Nabi yang daripada orang Badui. Orang Badui ni orang hujung kampung, orang tak kenal, tak faham tentang adat dan akhlak tentang Islam. Tak ngaji tinggi lagi, tak ada pun ijazah ke apa, tak ada status tu lagi. Tetapi apabila datang kepada Rasulullah sebut, ya Rasulullah, aku sangat rindu dan kasih kepada syahid fi sabilillah, aku nak mati pada jalan Allah. Nak sebut kepada Nabi. Kalau kita tahu orang Badui ni, kalau zaman Rasulullah, antaranya datang ke masjid Rasulullah tu, kecing pada masjid. Sayyidina Umar bengang tengok unus pedang dia nak pacung kepala. Ketika tu panggilnya Rasulullah, bagi tahu tentang adab dan akhlak, baru dia beradab dan berakhlaknya, iaitu orang Badui. Ketika yang lain datang orang Badui tadi bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak ikut serta perang bersamamu ya Rasulullah. Dan ketika itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seruan jihad pada keesokan hari, dia turut serta. Kali pertama tak syahid dia. Tak syahid. Tetapi ketika itu banyak harta benda telah pun ditawang, telah pun boleh dimiliki oleh kaum muslimin, dan akhirnya Rasulullah bagi sedikit harta benda rampasan tadi kepada orang Badui. Orang Badui sebut macam mana? Orang Badui sebut, aku datang kepadamu ya Rasulullah bukan kerana harta ni. Aku tak nak harta. Tapi aku nak pastikan pemanah daripada musuh akan bagi panah itu kepada leher aku, tercocok pada kepala aku. Tak, dia tunjuk pada macam ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ambil harta benda, tak ambil. Dan keesokan harinya serangan perangan yang lain, ketika itu dia membenarkan janjinya dan Allah Taala mengizinkan janji dia. Dah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari siapa yang mati syahid hari. Tengok-tengok betul sungguh. Daripada mereka yang duduk di hujung kampung datang kepada Rasulullah, cinta kepada mati syahid, betul dia membenarkan kata-kata dia. Hari kedua peperangan, siri peperangan yang seterusnya, betul, iaitu jenazahnya telah pun berlaku apa yang dia katakan, iaitu tombok ataupun panah daripada musuh telah pun tercocok pada tongkok dia, pada tengkok dia ketika itu, dah mati syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di kalangan mereka, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Di kalangan mereka memang betul yang mana mereka janji nak syahid pada jalan Allah, dia memang syahid. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazi. Di kalangan mereka juga ada yang menunggu-nunggu, tunggu-tunggu nak syahid, dan dia tidak sekali-kali tidak mengotakan janji dia, dan insya-Allah dia akan menunggu syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu beberapa perkara yang melibatkan kisah yang berlaku pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terkini kita tengok antaranya berlaku kepada Syahid Syekh Ahmad Yasin. Kenal tak Syahid Syekh Ahmad Yasin? Neh, antara pembesar dan juga pimpinan di peringkat Palestin, gerakan Islam, duduk atas kursi, tengok pada tubuh badan tak mampu dah nak bergerak, tak mampu. Neh, tidak ada kekuatan langsung, nak angkat tangan pun tidak mampu dah, melainkan apa yang boleh utarakan kepada ummah, iaitu ucapan dia. Ucapan dia boleh menggegarkan dunia sehinggakan Israel dan juga Amerika tidak duduk diam, mencari jalan untuk memusnahkan, iaitu Syahid Syekh Ahmad Yasin. Dok, tengok pada sirah dia memang sangat hebat dah deh, memang sangat hebat. Duduk di kursi roda tu ke mana-mana je, program-program orang bawa dia. Orang pergi ambil rumah dia daripada waktu subuh sampai kepada subuh besok tu, ada je program bersama Syekh Ahmad Yasin. Akhirnya Israel laknatullah alaih nampak ni memberi ancaman kepada dia. Seorang yang duduk di atas kerusi roda memberi ancaman besar kepada Israel laknatullah. Akhirnya selepas daripada subuh, sembahyang subuh, keluar daripada pintu apaci daripada atas. Neh, telah pun menyerang dan juga kena kepada Syahid Syekh Ahmad Yasin, dan ketika itu telah terburai tubuh badan dia.
Yang ada nampak besarnya iaitu kursi roda je. Hak lain terbah telah pun terburai, kena ambil satu persatu. Jenazah dia dihimpunkan baru boleh disembahyangkan. Subhanallah. Nah, Syekh Ahmad Yasin. Selepas daripada kematian Syekh Ahmad Yasin, istihar pula. Pimpinan terbaru kepada Palestin, kepada gerakan Islam Palestin, iaitu Abdul Aziz Rantisi. Nah, Aziz Rantisi, orang yang kedua. Beberapa kali ucapan dia disebut, kematian memang berlaku kepada kita. Memang kita nak lari daripada kematian, tak boleh. Melainkan aku istihar kematian aku, aku nak mati daripada peluru apaci kena pada tubuh badan Allah. Selepas daripada tu beberapa hari, beberapa ketika betul membenarkan janjinya, iaitu apaci daripada atas telah pun membunuhnya, telah pun menuju kepada Syahid Abdul Aziz Rantisi, dua orang pimpinan daripada gerakan Islam Palestin. Selepas daripada tu pimpinannya telah pun disirkan, dikerahsirkan. Nah, rahsia tak kenal dah siapa pimpinan. Kerana apa? Kerana selepas daripada tu tidak boleh buat istihar, kerana di kalangan mereka apabila kenal je pimpinan di kalangan ikhwan muslimin Palestin, nescaya dia akan menempah kematian. Baik. Antaranya lagi disebut perkara yang melibatkan syahid oleh Asad al-Banna, iaitu peringkat syahid ataupun jihad yang pertama adalah mengikari dengan hati, dan yang paling tinggi adalah berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara keduanya terdapat jihad pada kata-kata, pada tangan iaitu kuasa, dan berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Ni jihad kita hari ini. Roh kita ni tak hidup. Tu kita tak rasa ni jihad sebenarnya ni. Nah, kita tak rasa perkara tu. Tengok maksiat tu kita rasa benci, jihad dah tu. Tapi tak rasa sebab roh jihad tak ada pada diri kita. Tak bercakap bab jihad hari ni, cakap bab jihad ekonomi je. Tak berani nak bercakap kita ni. Nah, apabila kita bercakap di hadapan pemerintah yang zalim, ketika itu tu adalah jihad yang paling besar yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demah sangat ke kita nak cakap, tak boleh nak bercakap, tak boleh berbicara dekat bab tu. Bukan kita di depan, kita sokong daripada belakang je, duduk belakang, tak boleh nak tulis, tak boleh nak pangkah, takut. Ha, tu kita tak ada roh jihad, tak merasai yang disebut oleh Rasulullah, paling tinggi jihad kita pada jalan Allah selain daripada berperang, berkata benar kepada pemerintah yang zalim. Tak, bukan kita cakap, betul tak? Kita tak berani juga, tapi belakang kena beranilah. Kena berani. Sebab ni sifat antara orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang ni tiap-tiap kali dah nak menjaga iman kita. Kesempurnaan iman datangnya apabila beramal dengan apa yang kita tahu. Allahu akbar. Bimbang takut cik-cik bab jihad ni, bimbang. Hari ni di Mesir, kehebatan dia lapis ketiga dah. Selepas yang pertama, yang kedua, yang ketiga dah. Yang ketiga ni telah membangkit untuk istihar jihad. Yang ketiga ni golongan mana? Golongan hak duduk di bangku sekolah. Di bangku sekolah, universiti dan juga di sekolah-sekolah menengah bangkit berhadapan dengan pemerintah yang zalim hari ni. Keluar mengundi baru ni berapa orang je? Hari pertama ramai orang boikot. Hari kedua pun macam tu juga. Naik ACC dalam keadaan tak ada orang mengundi dia. Ni presiden hari ni kita kena ambil tahu juga, dah siapa dia tu. Dia di kalangan orang umat Islam juga di Mesir, di Palestin tadi kita bercakap tu, tu kalangan umat Islam juga disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bak Mesir pun ada, bak Palestin pun ada. Ha, jadi kita ni sama-sama, sama-sama di Malaysia, kita antaranya insya-Allah tangan dan kaki kita menggunakan untuk jihad fi sabilillah. Baik. Biar kita nampak ni kenapa jihad tu. Takut tak nampak, takut tak nampak, takut tak nampak. Baik. Tidak hidupnya dakwah tanpa jihad disebut oleh Asad al-Banna, tak hidup dakwah kita ni. Kita nak suruh, nak seru orang ni nak berdakwah dah ni, buat program tanpa jihad tak hidup jawab dakwah kita. Tu hari ni kita celaru buat program dengan hiburan boleh masuk masjid. Tak ada agenda lain dah ke? Mentor lain tak ada dah ke? Pendekatan kita tak ada dah ke? Kita persoalkan Quran sunnah ni dah lapuk dah ke? Tak ada orang bercakap, orang tak mari. Kita bimbang sebab apa? Tak, sebab apa kita bimbang?
ni adalah kalam daripada Allah. Dia tak dengar, dia dengar tu terpulang. Yang penting kita menyampaikan kalam Allah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ramai dah, beberapa masjid lah kita tengok ni nak tarik crowd ramai datang ke masjid, ambil seorang daripada artis cakap baru orang ramai tarik. Jangan buat macam tu. Nabi awal-awal lagi kan diutuskan adalah kerana dakwah, kerana Islam, kerana Al-Quran dan sunnahnya. Neh, orang mari tak mari tu terpulang. Neh, tu hidayah daripada Allah. Neh, kita kena ingat, tidak hidup dakwah tanpa jihad. Neh, tidak hidup dakwah kita tanpa jihad. Kita kena ingat, buat kerja dan buat perkara yang melibatkan dakwah, kena pastikan jihad kita bersungguh untuk buat kerja dakwah. Baik, bagaimana kemuliaan dakwah dan keluasan ufuknya, sedemikianlah mulianya dakwah di jalannya dan tingginya nilai untuk menegakkan kerja dakwah dan besarnya ganjaran petugas-petugas dakwah. Neh, orang yang buat kerja dakwah ni memang Allah Ta'ala sebut satu persatu dalam Al-Quran, kasih dan sayangnya Allah Ta'ala. Inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saff. Neh, di kalangan mereka yang duduk sebagai satu organisasi, satu jemaah yang mana tersusun rapi, buat kerja dakwah, buat kerja Islam, fi sabilillah, Allah Ta'ala janjikan aku pandang dengan kasih, dengan sayang mereka-mereka ini. Dah kita nak pergi buat kerja dakwah. Neh, buat kerja dakwah kita nak kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Neh, oleh kerana itu besar dan juga pentingnya kita mengenali jalan dakwah. Tidak ada jalan pintas selain kita ada sifat jihad fi sabilillah pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan besarnya ganjaran petugas-petugas pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita ambil pandangan daripada ulama apa yang dikatakan jihad daripada Dr. Syed Ramadan Abuti ni, sebut kepada kita jihad adalah bersusah payah mencurahkan tenaga. Susah payah kita tenaga, kita gunakan tenaga. Kalau biasa datang dan kadang susah, waktu jihad datang. Neh, buat kerja Islam, tenaga kita ni diperlukan masa tu. Masa tu bertemu dengan benda lain, masa tu jihad datang. Neh, disebut oleh Asy-Syahid oleh Dr. Syed Ramadan Abuti. Neh, menggunakan tenaga demi meninggikan kalimah Allah dan membina masyarakat Muslim, masyarakat Islam. Mencurahkan tenaga dengan jalan peperangan adalah sebahagian daripadanya, dan matlamat utama ialah mendirikan masyarakat Islam dan membentuk daulah Islam yang sebenar. Sama je ni, kita hari ni tak turun perang buat program-program je. Nah, jadi ketika itu gerak kerja kita yang memerlukan tenaga, dan ketika itu kita istilah tenaga kita juga termasuk orang yang jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak ke tak tu? Nampak dah, nampak kena sungguh buat kerja. Terutama ni bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan jadi kita ni jadi peserta. Orang jadi hok biasa dah ke masjid ni, jangan jadi peserta, rugi. Jadi penggerak ataupun pendokong kepada masjid kita menjayakan agenda-agenda yang disusung daripada iftar jama'i buka puasa sampai kepada subuh besok tu. Kena ada kita dalam masjid. Sebab apa? Ni masjid antara medan dakwah kita. Neh, kalau petang boleh berhadapan dengan masyarakat luar, satu tim, satu kumpulan, lebih baik. Lebih baik. Neh, kita berjalankan dakwah kita sebagaimana As-Albana Asy-Syahid sebut kepada kita, setiap daripada kamu apabila kamu jalankan dakwah, nescaya tahun akan datang berhadapan dengan kita adalah bertambah lebih daripada satu per dua mereka akan datang ke masjid. Neh, setiap orang main peranan, contoh hak dah ada malam ni 100 orang dah keluar daripada masjid, seoranglah bawa untuk bagi Ramadan akan datang, 200 orang akan datang. 200. Yang penting kerja dakwah tu kena buat, kena jalankan kerja dakwah. Neh, pentingkatkan lagi usaha kita supaya orang promosi Islam ni orang terpikat dengan kita. Kita nak bawa apa sebenarnya? Nak bawa hiburan ke tak? Nak bawa kepentingan dunia? Tidak. Melainkan kita nak buat promosi Islam. Islam cara hidup. Nah, dari segi amal ibadah kita, dari segi akhlak kita, praktikal, dari segi kehidupan, dalam kehidupan kita, yang ni kita nak promosikan kepada masyarakat luar yang Islam ni sangat hebat, sangat baik, sangat comel kehidupan dia. Baik. Nah, di sini jelas
pengertian jihad dengan maknanya yang khusus, iaitu berperang pada jalan Allah. Khusus makna dia berperang pada jalan Allah. Manakala makna yang umum, hidup kita daripada awal sehingga akhirnya, adalah jihad yang memiliki tahap dan pusingannya. Dan setiap pusingan melayakkan pusingan yang lain pula. Ibnu Qayyim sebut tentang berbicara tahap jihad ni. Ia memulakan dengan berjihad pada hawa nafsu untuk mengenali kebenaran, kemudian berjihad untuk beramal dengan dia. Itu tahap Ibnu Qayyim sebut. Pada kita orang awam, tak sampai jihad pada perang ni, mula-mula hawa nafsu dulu. Jihad pada hawa nafsu. Kalau ikut hawa nafsu hari ni, baik aku tidur, baik dengar kuliah. Betul tak? Nah, baik aku buat program lain. Banyak lagi agenda kat luar tu tak selesai lagi. Tapi kita duduk dalam masjid kerana apa? Kerana kita mengalahkan hawa nafsu kita. Jihad pada tahapnya yang disebut oleh Ibnu Qayyim, iaitu yang pertama jihad hawa nafsu. Yang kedua, jihad adalah jihad untuk beramal dengan apa yang kita tahu. Beramal apa yang kita tahu tu juga dikira jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jihad yang lain pula, iaitu bersabar terhadap segala bebanan dan semua yang cuma itu dianggap jihad. Sabar, sabar dengan ujian dan cabaran, mehnah, tribulasi yang kita berhadapan seharian juga adalah jihad. Jadi luah lagi pengertian jihad, kita kena faham. Iaitu apabila kita berhadapan dengan hawa nafsu juga jihad, dan beramal dengan apa yang kita tahu juga jihad. Dan apabila kita berhadapan dengan mehnah, tribulasi, ujian dan cabaran dalam seharian, bersabar juga kita adalah jihad. Sebarang kepincangan yang terdapat pada tahap ini dan kegelonjohan tidak akan menghasilkan amalan yang semena yang dikehendaki. Kalau gelonjoh kita, tak faham bab jihad ni sehingga nafsu kita pun dikalahkan daripada kita orang yang beriman. Beramal pun tidak sebagaimana kita tahu. Lebih lagi dalam keadaan ujian dan cabaran kita tak boleh nak berhadapan. Dan ketika itu kita tak tahu lagi, tak faham lagi sebenarnya makna jihad yang dikenaki oleh ulama. Ini disebut oleh Ibnu Qayyim. Masya Allah. Faham dah tu bab jihad dah? Balik sungguh sikit dah. Maya subuh tu, sebelum subuh, dua rakaat tu niat dulu. Jihad dah. Aku nak bangun ni, jihad dah tu. Melawan hawa nafsu. Yang kedua, nak beramal sembahyang tahajud dua rakaat sahaja. Tahajud dua rakaat. Baik. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam siri-siri peperangan antaranya ditunjukkan oleh Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anha. Kisahnya memang sangat hebatlah deh. Hanzalah ni masa bujang dia, di antara orang yang memegang kunci orang-orang yang infak ataupun zakat kepada satu tempat yang telah pun dikhususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk satu tempat, tiap-tiap kali Nabi pergi nak ambil barang infak tu, bilik zakat tu ada tepi pintu tu, yang menjaganya adalah Hanzalah. Dan ketika satu ketika Rasulullah tanya, wahai Hanzalah, tak ada ke tahap lain, tanggungjawab lain, sehingga tiap kali aku datang kamu ada je pada pintu, pada pintu zakat, pintu tempat barang yang infak ni, ada je kamu di sini. Dia disebut oleh Hanzalah, aku tidak ada tanggungjawab lain. Aku ni orang bujang, aku orang bujang telah dibenarkan oleh mak ayahku untuk khidmat sepenuhnya kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah pun sebut, kalulah mu tahu, orang yang berkahwin, jika dibandingkan masa bujang ni, amalan dia digandakan oleh Allah Ta'ala pahala, nescaya mu akan mu nak nikah juga masa ni. Rasulullah sebut macam tu, dak, Hanzalah ni teringin nak nikah. Hari tu juga suruh Rasulullah cari. Ya Rasulullah, cari seorang daripada Ansar, aku nak nikah kerana tu janji daripadamu. Orang yang nikah, amalan dia ditingkatkan, pahala dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di Kelantan, syarat nak jadi imam depan ni, imam ni, syarat yang pertama adalah berkahwin. Kalau tak nikah, duduklah imam yang kelima daripada A sampai Z, awal-awal daripada muda sampai ketua, sebab tak nikah. Di Kelantan lah ni, syarat pertama nak jadi imam, imam duduk depan, dia tegur masjid ke surah ke, syarat pertama bawah kerajaan negeri Kelantan, iaitu imam wajib je nikah dulu. Bukan wajib pada syarat, wajib pada hukum yang ditetapkan oleh kerajaan Islam di Kelantan. Nak jaganya, pentingnya orang-orang nikah ni. Baik, selepas daripada tu, Hanzalah pun nikah, sahabat Rasulullah SAW ni nikah. Nikah malamnya tu, dah bermula madu, duduk sekali dengan isteri malam tu. Dan malam tu juga
Seruang jihad daripada luar tu berkumandang, daripada ruang luar, luar rumah dia tu berkumandang. Hayyalal jihad, hayyalal jihad. Panggil orang ni suruh turun. Sebab musuh daripada luar masuk Madinah masa tu. Dan orang pertama yang duduk depan sekali iaitu Hamzalah. Nah, sampai baju besi dia ada pedang tangan dan akhirnya menghunuh kepada musuh. Dan ketika itu syahid yang pertama adalah Hamzalah. Terkena tombak pada tubuh badan dia. Mati Hamzalah syahid. Nah, syahid dan beberapa orang lagi lah. Pagi tu beberapa orang lepas daripada subuh, sahabat dengan Rasulullah pun tengok siapa yang syahid pada malamnya. Tengok tiga orang. Tapi yang peliknya, hari itu adalah Hamzalah telah pun dimandikan. Siapa yang memandikan Hamzalah? Tanya sahabat-sahabat. Yang dua lagi tak mandi. Siapa yang memandikan Hamzalah ni? Dan ketika itu malaikat Jibril bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, malaikat-malaikat di atas langit telah pun turun tadi memandikan Hamzalah sebab Hamzalah tidak sempat nak mandi wajib. Malam tadi sama dengan isteri dan terus turun bersama dengan pejuang-pejuang dan mati syahid. Dan ketika itu Allah Ta'ala perintahkan malaikat mandikan dia. Subhanallah. Mati dalam keadaan dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namanya adalah Hamzalah. Neh, pemuda-pemuda insya-Allah kita kena ada sifat tu, neh. Kena ada sifat bersungguh, neh, dengan kehendak dan juga peraturan yang ditetapkan oleh Rasulullah apabila kita diseru, apabila kita diberi peringatan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita rasa tidak berganjak nak ke hadapan, neh, nak ke hadapan. Baik. Begitu juga berlaku kepada dua orang budak, neh, iaitu seorang Muaz, seorang Muawis. Budak umur lebih kurang 7 ataupun 9 tahun dua orang. Tekad untuk membunuh Abu Jahal. Tekad untuk membunuh Abu Jahal. Bertemu dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, tak silap. Nah, jumpa dengan Sayyidina Umar, minta izin. Sayyidina Umar tanya, mak ayah tahu tak lagi? Mak ayah bagi izin. Mak ayah bagi izin kepada kami berdua untuk mencari Abu Jahal untuk aku bunuh dia. Dan apabila diizinkan oleh Sayyidina Umar, dalam peperangan tu memang dia cari Abu Jahal. Mana satu Abu Jahal ya Umar? Umar tunjuk tu hok duduk atas kuda tu. Dia menerkam umpama singa yang menekam mangsa dia kepada Abu Jahal, dan seorang menjatuhkan dan seorang lagi ambil pedang. Ketika itu telah pun menebas kaki Abu Jahal. Neh, putus kaki Abu Jahal. Neh, telah pun cacat Abu Jahal dalam peperangan tu. Dibuat oleh dua orang budak tadi, Muaz dan Muawis, perangai dia. Dan dia pun lari. Lepas pada cacat Abu Jahal pada kaki dia, lari. Tinggalkan Abu Jahal. Dan apabila dilihat oleh anak kepada Abu Jahal, Ikramah. Neh, Ikramah nampak ketika itu, Ikramah pun mencari budak tadi dan telah pun memenggal tangan budak tadi. Dan budak tadi lari dalam keadaan tangan dia bergerak-gerak. Meronta-ronta. Dan apabila susah tangan dia untuk menjadi halangan untuk berlari laju, budak tadi telah pun menekan tangan dan senjoh. Faham tak? Senjoh tu jatuh tangan ni baru dia lari. Subhanallah. Lari jumpa dengan Rasulullah sebut, ya Rasulullah, Abu Jahal dalam keadaan tenang hari ni atau wakil bunuh Rasulullah. Bunuh Abu Jahal ya Rasulullah. Dah tengah tenak, kaki dia telah aku pancung tetapi tak mati lagi, atau wakil ya Rasulullah, pergi pancung kepala Abu Jahal masa ni ya Rasulullah. Budak tadi. Allahuakbar. Kita tak sampai tahap tu lagi dah. Buat kerja Islam ni tak sampai tahap tu lagi. Penat kita, lelah kita, dak tenaga kita, duit kita banyak mana, masa banyak, masa kita, keringat kita tak tahulah banyak mana. Allah Taala sebut, innallaha hastara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi annalahumul jannah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ayat ni menjadi dalil kepada kita supaya kita berjihad pada jalan Allah. Jihad yang pertama, jihad pada jiwa raga kita, bagi pada jalan Allah. Dan yang kedua adalah harta benda kita, bagi pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita banyak kita boleh laksana, kita boleh sumbang. Keringat kita, pemikiran kita kena bagi kepada perjuangan, kepada Islam. Nak buat perkara program yang melibatkan berjemaah, melibatkan masyarakat, kita bagi cadangan pandangan kita. Neh, buat mesyuarat dan sebagainya kena hadir. Dan begitu juga yang melibatkan anggota tubuh badan kita, kekuatan kita bagi.
ada gotong royong dan sebagainya tu. Nah, begitu juga ada masa yang terluar kita bagi dan masa yang sempit kita bagi sebagai jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih-lebih lagi adalah berbentuk keuangan yang kita ada, kita bagilah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala janjikan kepada mereka bi annalahumul jannah. Allah Taala nak tukarkan kepada mereka ini iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil sikit lagi dah. Jihad kemuliaan kita. Baik, disebut oleh Asad al-Banna, ikhwan muslimin tidak mengheret manusia ke arah selain daripada Islam. Dan dasar-dasarnya melainkan hanya meneliti manhaj Islam semata-mata dan cabang-cabang Islam. Ini disebut oleh Asad al-Banna, ketua dia, kepada orang yang sebagai pendukung kepada Islam, iaitu tidak sekali-kali bawa manusia itu selain daripada dasarnya adalah Islam, manhaj adalah Islam, pengisiannya adalah Islam. Ne? Disebut oleh Asad al-Banna kepada ikhwan dia, kepada adik-beradik dia, mujahidin-mujahidin. Sekarang aku akan terangkan berkenaan ikhwan dan mujahidin dan apa sebenarnya yang mereka kehendaki dari diri dan manusia, iaitu ke arah jihad di jalan Allah yang merupakan kemuncak tertinggi agama Islam. Ini kemuncak tertinggi ajaran Islam. Hari ini di kita ni, di universiti kita tidak ada dah jihad dan ni nak cakap bab jihad tak ada dah. Belajar bab jihad tak ada dah. Dah, periksa lagi dah tak nampak bab jihad tu. Tak kira lah daripada pengajian Islam ke, tidak pengajian Islam ke. Dulu anda duduk di Kuzar dulu, alhamdulillah, Ustaz Arun Tahid meninggal tu, dia pertahankan Kuzar, kena pastikan bab jihad jangan hapuskan. Selibah sama dengan Mesir. Mesir hari ni ada bab jihad tu. Bab jihad ada tu. Bangkitnya manusia atas dasar iman, atas dasar amal, atas dasar ilmu. Lepas tu kita di Malaysia ni, hari ni memang tak ada dah. Jihad ekonomi je kita banyak berbicara, tapi bab lain kita tidak bercakap dah. Kecuali kita buat program berkena kuliah macam ni, ceramah macam ni. Nah, ceramah macam ni. Kalau di kampung tak boleh ni, Bukit Kucing Tengah. Bukit Kucing Hilir tu, di kampung, kalau tempat kita tu. Cakap bab jihad ni, ustaz, dia tanya lalu, ustaz nak lama ke kat sini ustaz? Ha, dia tanya lalu. Tak faham ke dak bab jihad ni? Makan nasi tu sungguh tu jihad tu kita sebut. Bab makan nasi, oh, baru tahu. Allahu Akbar. Dak, takut dia, takut. Dah bukan kita nak sebahagian kita boleh cakap, sebahagian kita tak cakap. Betul tak? Dah, satu surah tu subhanallah, bab wuduk dengan bab sembahyang saja 3 bulan. Setiap minggu masuk bab wuduk, setiap minggu wuduk. Last kali ni puasa ni cakap buat puasa pula. Dah bila nak sapa bab jihad? Bila nak sapa bab jihad, nak cakap bab anak-anak ni yang baru nak membesar ni? Nak tanam roh jihad pada dia. Bila masa ni? Nah, bab sembahyang, bab wuduk, lepas tu bab puasa tu je. Lalas sekali pusing tahun depan macam tu juga. Allahu Akbar. Tapi tak apalah dah, sekurang-kurangnya dia boleh dengar lah dah. Boleh dengar sekali-sekali kita tembok juga. Nah, sekali-sekali kena tembok juga, neh. Biar ada sifat yang kita ni rasa nak mati syahid. Rasa kita ni nak mati, betul tak? Disebut oleh ulama, neh. Kita ni orang beriman ni, iaitu apabila kita rasa hidup kita adalah kematian, tu kita rasa bersemangat. Tetapi orang kufur, orang kafir, orang yang buat maksiat, hidup dia ni ia umpama kehidupan dia. Kematian umpama kehidupan dia. Tapi kita ni lain. Kita ni umpama kehidupan, umpama nak cari mati. Kena buat begitu. Kalau rasa nak cari mati, kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Neh? Baik, disebut oleh Khalid Al-Walid dalam siri peperangan kan, sebab pemenang semua orang beriman. Sikit dia pun menang, banyak pun menang. Antara ni disebut iaitu tentera Islam cinta kepada mati. Dan tenteramu, kaum kafir Quraisy, takut kepada mati. Takut kepada mati. Itu antara kehebatan yang ada pada umat Islam. Neh? Kehebatan yang ada pada umat Islam. Akhirnya, disebut juga antaranya kelemahan kita hari ini. Musuh buat maksiat. Dan ketika itu, Allah Ta'ala akan tolong kita. Nusrah daripada Allah. Tetapi hari ini, ramai mana orang beriman dan juga orang Islam sendiri buat maksiat.
sama-sama buat maksiat, musuh lebih daripada kita dari segi keperluan, dari segi kuasa, jawatan dan sebagainya. Dan ketika itu Allah Ta'ala menjadi penghalang kepada kita untuk tolong kita, orang-orang beriman, kerana maksiat kita buat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kita kena ingat dah tu, nah, kita ingat. Nah, bukan kita nak ramai orang, kita nak orang yang ikhlas, kita nak orang yang faham tentang Islam, beramal acuan Islam, dan akhirnya mereka ini adalah orang yang betul-betul taat patuh kepada Allah, orang beriman, orang yang berakhlak, orang yang tidak ada kerosakan moral, dan ketika itu juga orang ini terlibat secara langsung dengan gerakan Islam. Kita nak orang macam ni dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah di kalangan kita lah. Kalangan kita pun anak-anak cucu kita, kita pastikanlah insya-Allah, eh. Kita pastikan macam tu. Baik. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara jihad dalam Islam, wahai saudaraku, disebut oleh Asad al-Banna ni kepada saudara kawan-kawan dia. Macam inilah ramai-ramai macam ni 1000 orang datang ni, Asad al-Banna sebut, aku nak kefahaman bab jihad kepada kamu wahai ikhwan. Antaranya yang pertama, jihad dalam Islam wahai saudaraku adalah yang pertama, jiwa yang kuat dan hidup. Jiwa yang kuat dan hidup, jiwa kita ni, dalaman kita ni kuat dan hidup pada dia. Payah tu nak cari tu ni, jiwa yang kuat, kental dengan ujian dan cabaran, ketika itu juga hidup, hidup dengan amalan-amalan kita. Subhanallah. Tu yang dituntut oleh Asad al-Banna kepada pendukung gerakan Islam masa tu. Memang betul sungguh ni, di dalam penjara. Azan. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara seruan jihad yang diletakkan oleh Asad al-Banna kepada ikhwan Mesir, antaranya lagi iaitu jihad pada jalan Allah, dalam erti kata yang lain, menyeru kepada kebaikan dan menegah perkara yang mungkar. Memberi nasihat kerana Allah dan Rasul, kerana kitab Allah dan para ulama Islam serta seluruh mereka. Hendaklah kamu menyeru kepada Islam dengan hikmah dan menunjukkan tauladan yang baik. Tidaklah satu kaum itu meninggalkan suruhan saling menasihati, melainkan mereka ditimpa kehinaan. Yang disebut oleh Asad al-Banna kepada kaum dia, kepada orang yang mendukung kepada perjuangan Islam, kena ada sifat ni. Sifat jihad ni bukan kita turun ke medan perang saja, tapi kita buat perkara amar ma'ruf nahi mungkar juga, antara jalan dan cabang jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang mendengar pun kata, memang aku terlibat secara langsung bab jihad ni. Kita hari ni macam tu juga kena merasai perkara ni. Kita buat perkara ni, betul tak? Buat perkara baik, amar ma'ruf, kita buat semua. Buat perkara baik tu juga dikira kita ni duduk pada landasan dan juga pada kelompok orang jihad pada jalan Allah. Apatah lagi kita ada laksanakan mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran juga termasuk dalam golongan orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut nasihat ni, perkara baik kita nasihat suruh datang. Perkara buruk kita kena nasihat juga, tegur untuk tinggalkan untuk tinggalkan perkara buruk. Sebab perkara itulah mereka meninggalkan seruan ke jalan kebaikan dan mencegah kejahatan, melainkan mereka akan terabai. Mereka akan terabai. Baik. Antaranya lagi, jihad yang perlu kita fahami, Asad al-Banna letak pada kaum ikhwan dia, jika kamu tidak mampu melakukan walaupun sedikit daripada semua itu, sekurang-kurangnya hendaklah kamu mengasihi para mujahidin sepenuh masa, sepenuh hatimu. Tak, kita nak buat kerja tak boleh, nak bagi sumbangan tak boleh. Sekurang-kurang jihad, iaitu kamu kasih dan sayang kepada mereka yang nak bawa Islam. Subhanallah. Paling rendah dah tu jihad kita dah. Asal benda biar betul-betul perincian tu, biar sampai tahap kita ni rasa nak jihad juga pada jalan Allah. Ada juga jalan untuk fi sabilillah. Sekurang-kurangnya, iaitu walaupun sedikit, kamu kena mengasihi para mujahidin, mereka yang buat kerja Islam, dalam erti kata kasih dan sayang kamu kepada dia. Tak bagi semangat SMS, WhatsApp. Kita tak buat kerja dah, kita tak panggil meeting, tak libat dengan AJK. Akhir sekali bagilah semangat kepada kawan kita yang buat kerja Islam.
Nah, juga termasuk dalam kalangan mereka yang jihad fi sabilillah. Baik. Nasihat mereka dengan pandangan yang tulus dan ikhlas. Nah, kalau nak bagi pandangan, cadangan, nak bagi semangat, dengan ikhlas kita sayang kepada dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman di kalangan kamu. Nah, ada ulama sebut tak sempurna keimanan kita. Sehingga kita mengasihi saudara kita sebagaimana kita kasih kepada diri kita sendiri. Nah, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran banyak kan ayat-ayat yang melibatkan hubungan kita sesama manusia kena jaga. Nah, kena jaga sungguh supaya kita ni salah satu sifat manusia iaitu berkasih sayang kepada kita. Nah, kasih sayang. Sifat dakwah yang ditunjulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang dulu, kasih sayang dulu. Kenal dulu dia ni siapa, dia ni anak siapa, baru kita tonjolkan sifat yang ada pada Islam tu. Nah, baik berkasih sayang. Begitu juga dalam jihad, apabila tidak mampu semua yang digariskan tadi, tetapi mampu untuk mengasihi para mujahidin, para penggerak Islam, niscaya kita kena buat perkara tu. Dah, dengan ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan mencatatkan ganjaran terhadap semua ini dan melepaskan kamu dari beban dan tanggungjawab. Neh, tak ikut perang dah kita. Tak perkelekapan perang pun kita tak bagi duit pun tak infak. Akhirnya kita bagi mesej, bagi semangat juga antara perkara yang mana penting, dan juga dikira kita telah pun mencatatkan ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan daripada Asy-Syahid As'ad Al-Banna, janganlah kamu menjadi selain daripada itu. Janganlah, neh. Nak kalau cakap bab jihad gak bergegar, tapi nak ke depan tak nak, belakang pun tak nak. Di kalangan kita lah, neh, guru Jekov ramai di kalangan kita hari ni, alhamdulillah, kerja daripada belakang, subhanallah. Tiap bulan boleh potong gaji separuh, 1,500 bagi kepada orang pejuang-pejuang ni, subhanallah. Boleh buat, boleh buat. Tak tonjol pun dia ke depan, tapi program-program subhanallah ramai yang bagi sumbangan berbentuk keuangan. Tak ada masalah. Nah, tak ada masalah. Baik, yang kita bimbang, kita bekerja dalam erti kata kita sepenuhnya ketaatan kita pada dunia, kita tak mampu lagi nak memberi sumbangan kepada perjuangan, kepada gerakan Islam dan kepada jemaah Islam. Tu kita bimbang. Baik. Jangan kamu menjadi selain daripada itu, kerana nescaya Allah Ta'ala akan menutup pintu hati kamu dan memberi balasan yang sangat pedih. Ni Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, ni orang yang faham, ni orang yang jelas tentang agama, iaitu apabila kamu tidak ada ruang dan peluang langsung untuk memberi sumbangan kepada Islam, nescaya Allah Ta'ala akan tutup hati kita. Mata hati kita kalau ditutup, Allahu Akbar, wala'iyazubillah, ni tak jauh lah, tak nampak dah hak batil. Tak nampak syurga neraka. Tak yakin ni adalah pahala, ni adalah dosa. Tak nampak. Betul tak nampak. Hari ni masalah halal haram kan. Kalau tak ada iman, tak ada ilmu, kita makan je. Tapi kita ada iman, ada ilmu. Perkara yang halal jelas, perkara yang haram jelas. Keduanya apabila ada, tu adalah syubhat. Bagi orang beriman, boleh tinggal daripada makan. Jelas benda tu. Tak, kerana kita faham akan tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagipun coklat bukan makanan asasi kita, tak. Ke kita buat makanan sarapan kita coklat tu? Tak. Ke di Kota Damansara ni buat sarapannya adalah coklat tu? Tak ada kan? Neh, tak ada. Tak, jangan besarkan perkara tu. Jangan besarkan. Besar perkara yang besar lagi ni. Nak berhadapan dengan ni Ramadan ni. Ni manusia pak sedar tak hari-hari ni Ramadan dah dekat dah ni. Ha, kita sedarkan masyarakat. Kalau tu lebih besar lagi ni, lebih besar lagi. Allah, dah ustaz cakap haram penting juga ustaz. Dah perkara yang selesai boleh selesai dengan masa yang singkat, buat selesai dulu masa singkat ni. Jangan banyak memborak-borak sampai sehingga kita tinggal gerak kerja yang lebih besar. Waktu kita bimbang hari ni. Dah, siap masjid, siap surah cakap bab tu. Bab hal haram, bab coklat tu je. Dah benda lain, riba, riba macam mana riba? Rasuah macam mana rasuah? Tak ada orang cakap. Tak ada orang ulah, subhanallah. Hak terlibat tu imam tu bila pun terlibat dengan rasuah, itu kita bimbang. Ha, kalau bak rasuah, bak riba slow sikit ustaz. Tapi bak haram tadi coklat tu boleh cakap. Kenapa bagi peringatan macam tu? Tak, di kalangan kita. Allahu Akbar. Tak, jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut oleh As'ad Al-Banna kepada ikhwan dia, iaitu janganlah kamu menjadi selain daripada
Selain daripada itu, kerana nescaya Allah Ta'ala akan tutup mata hati kita dan juga memberi balasan dan yang sangat pedih pada kita. Sebab apa kita? Kita faham dan kita dengar. Ya ayyuhallazina amanu lima takulu nama la taf'alu. Kabura maktan indallah an takulu ma la taf'alu. Nak kita peringat, ayat ni turun kepada orang beriman, bukan orang tak beriman. Sebab nuzul, sebab turun dia, tak, sahabat Nabi nak pergi perang pula cakap bab jihad ni, tapi Allah Ta'ala suruh jihad tak turun. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, orang beriman, lima takuluna ma la taf'alu. Sebab apa kamu bercakap dan kamu tidak beramal dengan apa yang kamu cakap? Amat besar kebencian daripada Allah apa yang kamu cakap, kamu tidak beramal dengan dia. Allahu akbar wa iyazubillah. Itu disebut oleh Allah Ta'ala secara langsung, nasihat dia kepada orang beriman pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memberi kesan besar juga kepada kita orang beriman hari ini. Perkara yang biasa, perkara yang sama kita buat, kita tahu kita tak buat, peringatan daripada Allah amat besar kebencian kepada mereka yang boleh bercakap, yang faham tentang ilmu, yang ada sedikit sebanyak perkongsian ilmu, tapi tak boleh nak wawarkan kepada orang, tak boleh nak beramal dengan apa yang dicakapkan. Wallahiyazubillah, bagilah mudah-mudahan, bagi kekuatan Allah Ta'ala, bagi kekuatan untuk kita boleh beramal dengan apa yang kita tahu, insyaAllah. Baik muslimin, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akhirnya kita tengok kisah yang berlaku kepada Zain Al-Ghazali ni, antaranya seorang perempuan yang sangat hebat. Zain Al-Ghazali di Mesir dulu, kisahnya berlaku apabila dia ni tidak lekang untuk berdakwah kepada muslimat khususnya. Muslimat kena jalan kau dakwah dia. Dia tahu dari segi hati dan budi dia, dia lebih tahu, lebih arif. Dan Zain Al-Ghazali antara seorang muslimat yang betul ketengahkan jiwa dia untuk medan dakwah. Tak boleh keizinan daripada suami dan anak-anak, dia terjun kepada masyarakat. Akhirnya, iaitu dia dihumban dalam penjara. Penjara bawah tanah. Akhirnya apabila hukuman dijatuhkan, iaitu dua ekor anjing gila dilepaskan dan diterkam kepada Zainab Al-Ghazali. Dan ketika itu disebut oleh Zainab Al-Ghazali, aku tidak putus-putus bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin aku munajat, semakin aku dekat, rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya apabila dibuka pintu nak melihat siapa yang kalah, siapa yang menang, kedua-dua ekor anjing gila tadi telah pun lari lintang pungkang, tidak sedikit pun menyentuh kepada Zainab Al-Ghazali. Kalau perekat biasanya, kalau anjing lapar gila pula tu, kalau masuk penjara, orang tu mati, dia kenyang. Kalau anjing gila lapar, tapi Zainab Al-Ghazali tidak disentuh sedikit pun, melainkan dia kembali balik kepada tempat dia, iaitu di luar daripada penjara, anjing lapar tadi. Sehingga kang yang menjaga pintu, pintu penjara tu, orang kafir disebut Zainab Al-Ghazali adalah ummi kepada aku, ibu kepada aku, kerana dialah yang menuntut hari ini aku boleh mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dalam penjara tu boleh berdakwah. Dalam penjara masih lagi menjalankan dakwah, akhirnya boleh mengislamkan orang dengan kekuatan yang ada pada dia, Zainab Al-Ghazali. Kita insyaAllah lah, tutur kata kita, ucapan kita, kelakuan kita tu bertindak dalam arti kata kita boleh promosikan Islam kepada umat, insyaAllah. Baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akhir sekali harapan daripada Asad Al-Banna rahimahullah kepada sahabat-sahabat dia, kepada muslimin muslimat sekalian, iaitu dia meletakkan jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah bagi kamu, iaitu tentera kepada Allah. Kita ni orang Islam, orang yang ada akal, ada iman ni, kita adalah duta kepada Islam, tentera kepada Allah. Jangan tunggu air bah, air tentera kepada Allah menghapuskan kita yang lalai. Kita jadikan kita dulu tentera kepada Allah. Diingatkan oleh Asad Al-Banna, mewakafkan jiwa dan harta kamu semata-mata kerana Allah. Wakafkan, boleh kita sebut lagi ni, aku wakafkan jiwa, diri aku untuk Islam. Wakafkan, kalau sebut istilah wakaf ni, bila-bila je boleh kita guna pakai. Kita kena sebut macam tu, wakaf untuk Islam. Baik, dan janganlah tinggalkan sedikit pun perkara-perkara ini. Disebut oleh Asad Al-Banna bagi nasihat kepada ikhwan muslimin Mesir ketika itu,
yang terlibat dalam syarahan dia dan kuliah dia, akhirnya dia sebut jangan sesekali tinggal walaupun sedikit, seketika je apa yang kita bincangkan malam. Tapi anda pun macam tu juga dah, tinggal persoalan dan juga harapan, jangan kita tinggal sedikit pun kefahaman tentang jihad hari ini, dan kita buat sekadar manis suka mendengar, bukan, tetapi kita nak ambil sedikit sahaja daripada cebisan ilmu tentang jihad dan untuk kita beramal dalam kehidupan kita, insyaAllah. Boleh insyaAllah? InsyaAllah. Boleh berhenti lah tu kalau boleh. InsyaAllah. Yang baik tu daripada Allah, yang lemah kelemahan tu daripada anda sendirilah, insyaAllah. Mohon doa daripada semua untuk bagi kekuatanlah kepada kita semua. Mudah-mudahan panjang umur, usaha untuk kita berhadapan dengan bulan Ramadan ni dalam keadaan sihat, sejahtera dan sebagainya, insyaAllah. Kulakilah hazza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna an walidina wal jami'al muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala zikrika syukrika wa husna ibadatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah.